Ikut rekod train khas Express Blue Nation dari KL Central ke Tumpat telah habis terjual dan KTM ini menambah 180 tempat duduk lagi untuk menampung penonton. Namun habis tu. Itu betapa larisnya waktu KTM ini. Dan manakala laluan Tumpat Kuala Lumpur Central pada 7 Mei 2022 hanya tinggal 246 tempat duduk sepuluh. Dan itu juga dapat sambutan yang sangat baik. Bagi ETS tambahan, KL Central pada pesawat tiket yang masih boleh dibeli adalah sebanyak 659. Okey, saya nak maklumkan dari segi statistik penjualan tiket Hari Raya Infantry di antara 23 April hingga 8 Mei. Untuk ETS iaitu sebanyak 32 trip, tiket yang ditawarkan RM159,840 dan setakat ini tiket terjual RM130,361, baki tiket RM29,479, bermaksud peratusan yang terjual adalah 82%. Manakala bagi ETS tambahan ya, KL Central ke Padang Besar, kita menyediakan tiket, menawarkan tiket RM4,410 dan tiket yang terjual setakat ini ialah RM3,751, ada baki tiket RM659, ini merupakan peratusan terjual 85%. Manakala KTM Intercity, Express Rakyat Timuran, Express Selatan, Shuttle Timuran, jumlah tiket yang ditawarkan RM78,860 dan tiket yang terjual setakat di RM19,268, masih terdapat baki tiket iaitu RM59,592, iaitu peratusan terjual 24%. Jadi ini adalah UPS dan BMU, BMU yang untuk Pantai Timur tadi.